وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومسلمين ومسلمات sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para alim ulama cerdik pandai tokoh adat tokoh masyarakat hadirin wal hadirat yang hadir di rumah mengaji Al Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada alhamdulillah pada hari ini kita kembali Allah izinkan berada di rumah mengaji ini untuk menambah ilmu kita atau mengulang-ulang kaji kita mudah-mudahan dihitung Allah sebagai amal saleh yang menambah catatan kebaikan kita dan mudah-mudahan membuat kita bahagia di saat kembali kepada Allah kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang sentiasa menyuruh kita untuk berada di majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala majlis-majlis zikir yang tentu yang paling diutamakan di sisi Allah adalah majlis al-ilm yang mengokohkan hubungan di antara kaum muslimin karena sentiasa mengingatkan mereka dengan Rabbul Alamin dan Sayyidul Awalin Akhirin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin dan muslimat al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidin wal-musyahidat rahimanillahu wa'iyyakum Alhamdulillah kita pada pertemuan pertemuan yang sebelumnya telah menyelesaikan al-aslul awal min usul ad-da'wati ahli al-hadis pid'da'wati ila Allah Subhanahu wa taala kita masuk pada al-aslu al-thani yaitu fondasi kedua landasan utama bagi dakwah di kalangan ahli al hadis ahli sunnah yang sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah al aslu tsani yang kedua adalah talabul ilmi talabu al ilm yaitu menuntut ilmu kenapa didahulukan at tauhid dari menuntut ilmu karena memang beriman dulu baru berilmu dulu para sahabat mengatakan seperti riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim beliau mengatakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran kami dulu memulai dengan belajar iman dulu Sebelum belajar Al-Quran Sebab Al-Quran kalau tidak dimulai dengan beriman Maka Al-Quran tak menjadi hidayah Al-Quran hanya sekedar wawasan pengetahuan Padahal Al-Quran mengandung banyak sekali ilmu Oleh sebab itu kita dapatkan umat Islam semakin kokoh imannya pada Al-Qur'an semakin banyak dia mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an tetapi semakin lemah imannya semakin sedikit pula dia mendapatkan dari Al-Qur'anul Karim karena tidak karena iman tidak semua ilmu yang didapat bisa diterima orang kecuali dengan iman maka dimulai dengan At-Tauhid atau Tauhidullah Subhanahu Wa Taala yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mengokohkan itu setelah kita beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya dan kita dengan itu mencintainya, mengharapkan bertemu dengannya dan takut serta tidak mau berpih, tidak mau hari-hari kita lewat kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala maka kita akhirnya tertarik untuk semakin mengenal untuk semakin berilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala tentang syariatnya apa yang diinginkannya dan apa yang tidak disenanginya maka pondasi kedua dari usul dakwah indah ahli hadis adalah al ilmu قال المؤلف حفظ الله الأصل الثاني من الأصول التي بنى عليها أهل الحديث منهجهم بالدعوة إلى الله تعالى هو طلب العلم لندسان كدوى لأن ترى لندسان لاسن لمن أهل الحديث من بانون من حشنا دلم دعوة لأتس إتو لإتو طلب العلم من علم Jika ya, kalau orang kita dapatkan tidak, tidak, tidak rajin menuntut ilmu berarti ada masalah dengan keimanannya. Orang tidak rajin menuntut ilmu berarti ada masalah dengan keimanannya. Sebab kita dapatkan setelah para sahabat radhiyallahu anhum beriman pada nabi dan mengikuti mereka semakin bersemangat untuk belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malas menuntut ilmu berarti masalah dengan iman juga. Wal maksudu bi talabil ilmi indahum yang dimaksud dengan menuntut ilmu pada asasnya menurut mereka siapa mereka ahlu hadis talabu ulum syariah yaitu menuntut ilmu-ilmu syar'i. Menuntut ilmu-ilmu syar'i. La siyama ulum al kitab wa sunnah. Terlebih-lebih ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa ala ra'siha ilmul hadithin nabawi syarif. yaitu di atas segalanya itu adalah ilmu hadis Nabi yang mulia. Apa sebab fa innahu min baqi ulum al-syar'i bimathabati ar-ra'si min al-jasad. Karena ilmu hadis Nabi kalau dinisbatkan kepada ilmu-ilmu syariat yang lain seperti kepala bagi tubuh Seperti kepala bagi tubuh Jadi ilmu hadis Adalah seperti kepala bagi tubuh Kalau seandainya Ilmu-ilmu uh, syariah itu adalah merupakan kesatuan Seperti jasad Maka ilmu hadis adalah seperti kepala Apa fungsi kepala? Hah? Nggak eh, ada yang punya kepala nampaknya kalau disebut kalau nama palu itu bahaya Kepala dia semuanya kontrol semuanya dia memerintah, ya kan? Ini semua kita ini diperintah oleh oleh kepala kita, ya kan? Semuanya diperintah oleh kepala. Makanya bila tidak ada suplai gizi yang cukup bagi kepala, maka badan pun akan tidak akan tidak lancar geraknya kan datangnya stroke karena tidak lancar darahnya ke otak sehingga kontrolnya ke saraf tidak lancar akhirnya terjadi disfungsi anggota tubuh yang lain masyur kiram dirahmati Allah yang kedua kalau masih berkepala masih hidup tuh kalau sudah tidak ada kepalanya lagi Hah? coba potong kepala masih hidup Nggak. tapi kalau terpotong kaki terpotong tangan bahkan terpotong sampai paham misalnya tapi tetap masih hidup bahkan ginjal diambil satu masih hidup ya kan apa namanya usus dipotong usus buntu dan sebagainya tapi kalau kepala dipotong Hah? Hah? Nah, dah, dah, dah habis lah sudah tiada Makanya ar-ras. Oleh itu datang perkataan juga sebelumnya sudah disebutkan di awal mukaddimah dulu. Seperti kata Tawus ibn Kaisan seorang tabi'in dan juga asy bi Amir bin As bi, ulama tabi'in mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Sesungguhnya Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Sudah kita jelaskan berkali-kali maknanya adalah tanpa Al-Quran, eh, tanpa as sunnah Al-Quran tak bisa terlaksana. Al-Quran tidak bisa terlaksana dengan benar, dengan benar. Tetapi as sunnah Andainya seseorang tahu seluruh sunnah, dia tidak tahu satu pun Al Quran misalnya, dan ini mustahil. Ya orang hapus sunnah tapi tidak tahu Al Quran ini mustahil. Tapi andainya orang mendirikan sunnah maka Al Quran terlaksana dengan baik. Walaupun misalnya dia tidak tahu Al Quran, kerem. Tapi dia tahu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Wasallam dan dia laksanakan maka sudah terlaksana Al-Quranul Karim itulah maksud daripada perkataan mereka bahwa As-Sunnah itu lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada Al-Quran membutuhkan As-Sunnah artinya syarah lengkapnya Al-Quran itu ada pada Sunnah Nabi alaihi salat Wasallam oleh sebuah kata beliau falaghina lil mufassir ahli tafsir tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dengan dengan sunnah. Walailil faqih, seorang faqih tak mungkin istimbat hukum yang benar kecuali dengan hadis. Harus paham ulumul hadis. Walailil akhbari, demikian juga bagi ahli sejarah. Dia tidak akan lengkap sejarah yang ditulisnya tentang Islam kalau mengabaikan sunnah Nabi atau hadis Nabi. wala lilugawi, bahkan ahli bahasa pun akan cacat ilmunya tentang bahasa kalau dia tidak memakai hadis nah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berapa banyak syawahid lugawi ya artinya dalil dalil kaidah bahasa Arab diambil dalilnya hujahnya dari hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu, kalau antum belajar bahasa Arab nanti, sumber bahasa Arab pasti orang katakan pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga nah, itu sebutlah ketiga semuanya, yaitu bahasa orang Arab itu sendiri. Tapi tetap Al-Quran dan Sunnah di atas bahasa orang Arab itu sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran dan orang dan Nabi SAW bahasa Arabnya lebih fasih dari seluruh orang Arab, karena seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah tidak ada seorang Arab pun yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi alaihi salatu wassalam Nabi kita alaihi salatu tapi dia tidak belajar pondok dulu Arab tidak menghapal dia tapi dia adalah induknya bahasa Arab. Induknya bahasa Arab. Kalau kita pandai Nahu tapi tidak pandai bahasa Arab. Jadi kira Nahu itu yang as, yang asli. Nahu itu hanya kaidah. Yang bahasa itu bukan Nahu. Nahu itu ibaratnya kalau ibaratnya subjek. Apa lagi? Predikat, objek. Itulah Nahu itu. Nah, untuk menyusun kata. Tapi untuk memahami bahasa tidak cukup dengan dengan Nahu. Seperti yang diklaim oleh banyak orang hari ini yaitu orang-orang yang yang tidak pandai bahasa tapi pandai nahu Allah musta. tapi kalau dia pandai bahasa pandai nahu ah baru best baru best nah masalah sebab kalau pandai nahu aja ya yes, berapa banyak orang yang masya Allah nilai nahwunya tinggi tapi suruh untuk berbahasa Arab nilai bahasa Arabnya hah rendah makanya guru-guru kami dulu datang orang Arab banyak salah irab tadi tu kata tapi nak biar sebab ni yang betul kata dan pandainya bu ini sebab <laughs> so, kalau sempat dia berbahasa arab lagi lebih banyak salah salah irabnya <laughs> jadi tidak pandai nahu pandai memang apal dia alfia memang tapi dia tak pandai berbahasa arab kalau dia sudah berbahasa arab orang arab tak paham orang arab tak tak paham sama kita hafal tensis 14 ustaz ini bahasa Inggris kan? Habis, eh 16 sekarang? 16, 16. dah tambah lah Mabali, oh gini dia guru bahasa Baik, dari dulu 16 Baik, ini saya yang lupa itu Jadi <laughs> antara guru bahasa Arab eh, Sehingga saya Inggrisnya beda kan? Baik, ini ada Mazhabnya salaf, itu khalaf <laughs> Allahumma sallallahu alaihi No Muslim, no Muslim. Saya yang lupa beliau karena dileteruskan. Kalau saya lama hendak dineruskan. Nah, Jazakallah khairan. Enam belas ya. Apa tensi itu semua? Tapi pas ketemu orang orang Inggris, temu orang Inggris, orang Inggris tidak paham bahasa awak, tidak bahasa bahasa Inggris kita. Maka saya diledekin sama kawan ketika bertemu dengan orang Kanada waktu itu, nampaknya Ustaz lebih hebat orang Kanada bahasa Inggris. Kenapa? Kalau orang tu bercakap, Ustaz langsung angguk paham. Tapi pas usai bercakap mereka minta diulang. <SILENCIO> <SILENCIO> Apa sebab orang tuh tidak mikir tenses dia. Awak mikir tenses. tenses mikir Arabnya. Airnya hilang bahasa Arab gara-gara gara-gara eh, hilang bahasa Inggris gara-gara mikir tenses tadi. Orang tuh tidak ada yang mikir tenses. Awak mikir tenses airnya hilang bahasanya gara-gara itu sama. Orang yang terlalu kaku dengan nahunya hilang bahasa bahasa Arabnya. Tapi orang yang sudah bisa menyatu antara nahu dengan bahasanya, itu baru, baru lancar dan insya Allah ta'ala, dan juga lebih paham. Ma'asyolah kiram dirahmati Allah. Jadi, mufassir perlu hadis. Fukaha perlu hadis. Ahli sejarah perlu hadis. Ahli bahasa perlu hadis. Karena Nabi SAW, adalah manusia satu-satunya yang menguasai seluruh bahasa Arab. Carilah ulama bahasa Arab selain Nabi yang menguasai seluruh bahasa Arab nggak ada satupun. Ini yang di yang di apa namanya yang ditegaskan oleh Imam kita asy shafii rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Sebagaimana juga tidak satupun ulama yang menguasai seluruh seluruh sunnah. Kalau menguasai seluruh Al-Quran, ada. Tapi menguasai seluruh sunnah, enggak. Nampak terus ya? Al-Quran, seluruh ulama' atau istilahnya kalau seluruh ulama' mereka menguasai Al-Quran Al-Karim. 30, enggak ada 31. Ya, semua hafalannya 30 juz. Paling bedanya kiraatnya. Beda kiraat. Kemudian pemahaman yang Allah berikan. Ada yang dari satu ayat bisa memahami dia hukum, ada yang memahami dari satu ayat memahami 30 hukum, ada yang tidak dapat paham satu pun. Nah, ada, tapi berarti tidak ulama dia dia qari au minul qurra. Tapi kalau hadis tak ada satu pun ulama yang menguasai seluruhnya. Subhanallah. Eh ya, berarti hadis pada Quran tidak. Tetapi Allah ingin supaya tidak ada satu pun manusia yang maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak boleh kita menjadikan ikutan satu-satunya secara mutlak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ikut ulama bahkan wajib tetapi tidak menjadikan ulama sebagai patokan kebenaran. kebenaran satu-satunya yang tetap satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh, "Fa in usul ha'ula'i jami'an fil istimbat wa tarjih taduru ala dirasati al-asanid wa ma'rifati as-sahih min as-saqim min al-akhbar." Karena landasan utama mereka itu semua dalam beristimbat yaitu menarik hukum dari sebuah dalil menarik hukum dari sebuah dalil what terjih dan menterjih menguatkan yang satu di atas yang lain karena tidak ada beberapa yang tidak sama maknanya atau bertentangan secara zahir yang tidak bisa di yang tidak bisa dikompromikan maka mereka juga menterjih Taduru Nah, usul mereka Taduru ala dirasatil asanin Berporos pada Melakukan studi terhadap sanat sanad hadis Untuk apa? Wa ma'rifati Untuk mengenal mana yang sahih dan yang tidak sahih dari berita-berita yang sampai maksudnya hadis-hadis yang sampai karena apa? Karena memang tidak atau benar atau tidaknya sebuah berita itu tergantung siapa yang me meh menyampaikan. Iya ndak? Orang percaya dengan orang yang jujur, tidak dia percaya pada orang yang Hah? Saya ulang kembali. Kita mendapat berita dari orang yang jujur langsung kita terima tapi kalau dari orang yang tidak jujur langsung kita kita tolak dari orang yang kita tidak tahu kita mulai ragu kan begitu sekarang kembali kalau antum terima berita dari orang yang jujur antum langsung yakin misalnya ayah antum orangnya jujur terus Bila berjanji selalu dia tepati. Ayat tu begitu kan? Ayat tu begitu kan? Alhamdulillah rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Eh masih hidup. Tak boleh diberi rahmat. Tak mau doakan rahmat. Alhamdulillah. Mana tahu dia mesti tunggu mati dulu kan? Tak. Semoga Allah merahmati beliau. Maashallallahu kiram. Setiap orang yang jujur Ketika berjanji, antum percaya atau tidak? Percaya langsung. Tapi bila antum punya mama misalnya, tahu mama? Om misalnya. Selalu bila berjanji, tak pernah ditepati. Cuci on datang katanya, nanti emang lima ibunya. Dan lima puluh kali cuci, tidak ada lima ribunya. Pasti antum bilang, cuci om pem, pembohong. Yakin lagi? Yakin? jelas muslimin muslimat Allah jadi demikian juga para ulama ketika ada yang menyampaikan hadis mereka lihat ini orang siapa ini orang ini siapa menuntut ilmu atau tidak kalau dikenal dia menuntut ilmu kemudian dia tidak pernah kecuali jujur dalam berilmu antum langsung 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 terima Ah, dia jujur. Tetapi kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Ini yang disampaikannya begini. Ini disampaikannya berbeda pula. Ini riwayat ya, bukan bukan pemahaman ini. Riwa, riwayat. Misalnya satu mengatakan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunut ...subuh kecuali... ...satu bulan lamanya. Misal. Lalu datang satu orang... ...merewetkan Nabi... ...kunut subuh sepanjang umurnya. Berarti bertentangan tak? Bertentangan. Nah, di situ mulailah orang melihat... ...siapa yang merewetkan selamanya... ...siapa yang merewetkan hanya se sebulan. Ya, yes, saya? Eh? Nah, rupanya... dilihat dari sisi kejujuran semuanya adalah orang-orang jujur cuman yang meriwayatkan misalnya hanya sebulan dari sepuluh orang sembilan dan yang meriwayatkan selama hidupnya satu satu orang nah semuanya orang jujurnya semuanya ulama semuanya perawi Antum lebih yakin kepada yang satu atau pada yang sembilan? Wajar, wajar sekali ya, ya lebih yakin pada yang sem sembilan, karena mereka semuanya orang-orang yang punya integritas, punya eh, apa namanya eh, kompetensi di dalam masalah itu. Orang-orang pertama alim, yang kedua jujur. Yang ketiga, orangnya soleh-soleh semua. Yang keempat, memang dikenang murid dari Syekh itu, jelas ya. Dan sanat kepadanya sabit semuanya, maka ini mereka perhatikan. Maka bila seandainya, ter, e, bila bertentangan riwayat, maka mereka pun akan melakukan komparasi atau perbandingan antara ini dengan riwayat-riwayat ini, dan ini memang pekerjaannya tidak mudah tetapi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Eh kalau bagi kita tentu pon oh, yang kita dibuatnya. Ibaratnya jangan kasih pelajaran anak S3 untuk anak TK memang tidak bisa. Memang. Saya hanya memberikan gambaran seperti ini. Bagi Imam Al Bukhari, ya Imam Al Bukhari baginya mudah. Tapi bagi Pak Bukhari <tuk> belum tentu, belum tentu. Walaupun sudah profesor di hadis. Sebab Imam Al-Bukhari rahimahullah ibarat seorang koki yang ahli masak dengan ala manapun. Nak masak Eropa, nak masak Arab, nak masak Turki, nak masak India, masak Sunda, nak masak Jawa, nak masak Minang, nak masak... Semuanya dia sudah bisa masak. Kedua, bahan semuanya tersedia. Karena dia hafiz. Semuanya dia hafal. Beda dengan kita. Gimana nama hukum? Iya kan? Dalilnya masih? Dalilnya masih? Entah di mana letaknya. Tadi terpaksa buka dulu Google dulu kan? Dijari dulu. Beda. Imam Bukhari tidak. Dia hafal semuanya. sanadnya dia hafal. Yang terbalik-balik pun dia dihafalkan. Yang baru pertama kali dengar pun dia bisa hafalkan. Tentu akan beda dengan dengan kita. Makanya ketika antum me belajar mengkritik hadis dari orang yang tidak pernah hafiz seperti orang orientalis tentu akan tidak sama nanti dengan belajar dengan mereka-mereka yang hafiz dari ulama kaum muslimin, tidak sama tidak sama makanya mereka akan lebih fokus pada kritik matan tapi dengan metode mereka sendiri bukan metode Islam apa metodenya orang barat? orang barat kan ahli filsafat tentu yang dicari yang kritiknya bila sesuai dengan pikiran hah bila sesuai dengan pikiran diterima kalau ndak, ditolak dia pada asalnya juga Islam tidak sesuai dengan pikirannya tentu di ditolaknya apalagi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam maka lahirlah kritik-kritik terhadap hadis yang tidak pernah dilakukan oleh para ula ulama hadis Allahu akbar Allah Sih. Biasanya sampai 45 Sudah cepat lagi Oke okay. Silakan, saya Nah

啊。<laughs> Masyur ma muslimin, masyur ma muslimat Rahimanillah wa iyakum Kemudian uh, Jadi tujuan daripada Melakukan komparasi Meneliti dan tarjih tersebut Adalah untuk Membedakan mana yang sahih, mana yang tidak Yang tidak sahih Mereka punya kaedah-kaedah Yang luar biasa Yang diakui oleh mereka-mereka Yang tahu kelebihan orang yang punya Kelebihan Kemudian berkata, "Fa'alul hadis ya bzuluna amarom fi talabi sunan Nabi sallallahu Alul hadis sejak zaman sahabat lagi semakin semakin giat di zaman tabiin, mereka menghabiskan umur mereka, mengorbankan umur mereka untuk menuntut mencari sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sahabat tentu tahu sendiri mereka sampai bergantian jangan sampai terlewatkan majelis Nabi Alaihissalatu Wassalam. Seperti kata al bara bin Azib radhiyallahu taala, "Laisa kullu wahid minna yasma'u al 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak semua kami langsung menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa minna man yakzib law la lain wala wamakunna na'riful kadzib yauma idzin tapi kami tak ada yang pandai berdusta hari itu karena orang-orang beriman tidak mungkin berdusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al mukmin la yakzib mukmin tak pernah dusta kalau dusta berarti berarti munafik makanya ketika Nabi ditanya ayazil mukmin mungkin orang mu'min berzina kata Nabi nah mungkin ayat serikul mukmin orang mukmin mungkin mencuri kata Nabi mungkin walaikan hal yakzibul mukmin orang beriman mungkin dusta Hah? orang beriman mungkin dusta Hah? <laughs> Hendaknya maju orang. Orang beriman tak boleh dusta. Sebab kalau dia dusta, nanti dia berzina tak ngaku. Nanti dia curi tak ngaku. Makanya kisah seorang pemuda datang ke Nabi SAW minta izin ber minta izin ber berzina. Tapi kata Nabi, kamu harus jujur. Akhirnya tak jadi dia berzina lagi. Apa sebab? Karena Ya kan nanti akan ditanya Kamu berzina ya? Kalau jawab tidak Berarti dia bohong. Orang mukmin boleh berbohong? Ya enggak. Tapi mungkin orang mukmin terpeleset berzina, mungkin. Mungkin dia tergoda mencuri, mungkin. Tapi tergoda berdusta? Hah? ndak Kalau berdusta berarti bukan sifat orang beriman. Maka al barak mengatakan kami tak pernah berdusta hari itu. <tuh> Jelas ya? Jadi orang maksiat ada hari itu. Zaman Nabi ada orang bermaksiat? Ada ndak? Tapi ketika ditanya apa kata mereka? Jujur. Yang bohong siapa? Kaum munafikin. Lihat kaum muslimin. Orang-orang munafik ketika di Perang Tabuk mereka ndak ikut semua punya alasan depan Nabi SAW. Ya Rasulullah dan ada banyak alasannya. Tapi orang beriman tiga yang tidak ikut. Kaab Ka bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Zurarah bin nah, lupa lagi kita yang ketiga ini lupa. Nah, tiga orang mereka tidak punya alasan. Sampai-sampai di Asuk, apa dihasung oleh keluarganya bilanglah pandai-pandai lah menjawab sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bilang enggak tak akan selamat kita kecuali dengan jujur ju. oleh itu kaum muslimin yang namanya sahabat tak ada dusta yang namanya sahabat tak ada dusta jelas so? mereka adalah orang-orang ber orang-orang ber beriman sampai hari ini orang beriman tak boleh dusta. Kalau dia dusta berarti berarti ada sifat munafik padanya. Nabi yang katakan la yaqzibul mu'min, mu'min tidak boleh ber berdusta. Nah, masyaallah Ma dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi kami tidak pernah dusta. Makanya walaupun tidak langsung dari Nabi, tapi dari sahabat lain kami teri terima. Dan kisah bagaimana Umar Ya setelah Nabi wafat hadis itu belum sampai juga kepadanya. Padahal dia sahabat terdekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadilah saya katakan tidak satu pun ulama sejak zaman sahabat menguasai seluruh seluruh sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Karena ini adalah hak Nabi Alaihi Wasallam. Baashul Kiram di Ramadhan Allah Subhanahu Wa Taala. fa ahlul hadis yabzuluna amaram fi talab sunan nabi wa dzalika bi jam'i mereka mengorbankan umur mereka untuk mencari hadis Nabi alaihi wassalam wasallam dengan cara mengumpulkannya wa sunani ashhabihi dan juga mengumpulkan sunnah-sunnah sahabat-sahabatnya karena kaum muslimin kenapa sunnah sahabat dikumpulkan karena Nabi Alaihissalam menyuruh kita mengikuti mereka, menyuruh mereka. Yang kedua, mereka perkataan sahabat oleh para ulama dibagi pada dua. Ada yang sifatnya tidak ada ijtihad, tidak ada ijtihad di dalamnya, seperti tentang cerita tentang surga dan neraka, boleh berijtihad, ah, enggak. Misalnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan jarak dari langit pertama ke langit kedua hanya 500 tahun perjalanan. Bisa diijtihadkan ini? Bisa diijtihadkan? Kok pada bingung? Belum masih, masih waktu belum sampai jam 8 kok sudah ada tuh. Masuk bab ijtihad? Enggak. Kenapa dalam bisa diukur dengan meteran kita. Andainya burak ditemukan, lalu diukur kecepatannya, bolehlah. Tapi burak pernah ditemukan? Ada dulu pesawat burak, tapi udah mati. Ya, burak airline, paling cepat matinya. Iya <laughs> karena pakai nama yang tidak haknya. <laughs> nama nah yang tidak Tak hanya burak pula dibuat namanya. Akhirnya cepat cepat matinya. Ya saya. Nah, sama Rio Airlines. Rio itu kan kapal harusnya. Lancang kuning berlayar malah dibawa terbang. Makanya banyak duit tercecer hilang ke mana. <tuluh> <Nah, nah. tuluh> Sampai sekarang masih ada bekasnya. Untuk bagaimana cara penyelesaiannya? Tahu enggak riau itu berlayar, bukan ber, bukan ter, terbang. Dewa terbang airnya. Besar, nah, Allahumma mesti. wa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah swt. Jadi sahabat disebutkan sunnah sunnah sahabat karena ada di antara yang dirakkan dari mereka yang tidak dinisbatkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia seperti kata ulama, fi hukmil marfu hukumnya sama dengan hadis nah, Nabi apa sebab masuk bab yang tidak ada ijazah di dalamnya, atau suatu ibadah yang tidak dirokan kepada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dirokan dari sahabat dan sahih daripadanya, maka dikatakan ini bagian daripada hadisun mukub lahu hukmul marfu maka mereka pun para ahli hadis juga bersemangat mengumpulkan perkataan dan perbuatan serta persetujuan para sah sahabat nabi alaihi wasallam alaihim ridwanullah wa tatabbu' akhbarihim mereka mencari-cari seluruh berita yang disebut kepada mereka wa akhbarit tabi'in demikian juga berita tentang para tabi'in wa tabi'ihim dan yang mengikuti mereka. Apa sebab pula tabi'in masuk? Sebab Nabi SAW mengatakan mereka khairul qurun adalah generasi terbaik. Jadi kalau kita nak ikut mereka, berarti kita ingin jadi yang ter yang baik. Maka kita ikut generasi terbaik itu. Setelah mereka kumpulkan, tentu mereka menerima dari orang. Yang semakin belakang semakin banyak perantaranya. Kalau tadi di zaman sahabat, sahabat dari sahabat dari Nabi, tidak ada masalah. Sebab sahabat tak ada yang pandai berdusta. Tapi di generasi tabi'in, ada yang pandai berdusta? Di tabi'in ada yang pandai berdusta? Hah? Hah? Jawaban toko-toko. Itu maksudnya. <tuh> Di zaman tabiin sudah mulai lahir aliran-aliran bid'ah bid'ah yang membuat kita dusta itu apa? Yang membuat orang berdusta itu apa? Dalam agama, hah? Indah ada emas bungkal di, Enggak pandai juga. Enggak ada emas bungkal di asa. Ndak ada dalil akhirnya mengada ada. ngada. Jelas ya? Berarti bid'ah punya koneksi dengan dusta. <laughs> bid'ah punya koneksi dengan dusta. Jelas? Jelas sudah. Di zaman sahabat ada bid'ah? Ndak. Maka mereka ndak pandai berdusta. Di zaman tabi'in ada bid'ah? ada ada berubah jawabannya <inal /smarl Too multi -tushhalf> itu bedanya kaum muslimin seperti kata para ulama ya orang yang tahu yang hak berilmu dia tak akan goyah sedikit pun tapi kalau hanya kira-kira <laughs> dia akan goyah makanya saya katakan zaman sahabat tak ada dusta di zaman tabiin ada apa sebab mulai lahir aliran-aliran keagamaan lahir syiah oh terlahir tercatatlah syiah paling pen pendusta sejagat raya nah lahir mu'tazila bertanding pula sama syiah memalsukan hadis masuk pula orang-orang zindik orang, -orang zindik yaitu orang, orang yang sengaja masuk Islam untuk merusak Islam kemana perginya ke aliran-aliran bukan ke sunnah Makanya Mu'tazila, orang zindik di mana bersarangnya? Bersarang di di Mu'tazila Mu'ta atau aliran-aliran Ahlul Kalam. Apa sebab? Karena sejalan dan sepaham yaitu mendahulukan logika daripada Al-Qur'an dan dan sunnah. Kali. Makanya mereka lebih cepat menerima filsafat daripada menerima sun sunnah. Karena apa? karena itu yang di, itu metodologinya bahwa segala sesuatu yang datang bila tidak disetujui oleh logika maka mesti dikarantina dulu. Kalau tidak di nah, di atas karantina dikarantina apalagi namanya? Di di diisolasi. Maka eh, serasi, pokoknya tidak diterima muslimin muslimah Artinya Anda diterima cuma hanya sampai di sini. Kan itu? Kalau alu sunnah kan akan terbatas. Sunnah tanpa batas. Kalau alu bid'ah tidak. Sunnah, Al-Quran dan sunnah terbatas, akal tidak terbatas. Jelas? Jadi saya ulang kembali. Di zaman sahabat, Dosa tidak ada. Apa sebab? Hah? Lalu pulak lagi. Nanda tidak selesai kaji nampaknya. Apa sebab? Apa sebab mereka tidak berdosa? Tidak ada aliran. Tidak ada aliran untuk di, didukung dengan selain sunnah. Semuanya mereka mereka mencari sunah Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Yang kedua. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, andainya pun ada, akan terbuka segera. Sebab apa? Sunnah hari itu dominan. Sunnah hari itu dong, dominan sehingga kalau ada yang ganjil-ganjil akan terlihat. Makanya, kaum munafikin itu, kaum munafikin itu jelas-jelas orangnya cuman tidak boleh dituduh. Itu aja masalahnya. Orang dah tahu, bahwa munafikin ini tanda-tandanya. Ya? Ada tanda? Tandanya. Mereka pandai bercakap. Pandai ngambil muka. Ya, kalau urusan bercerita nomor satu. Tapi urusan apa? Nanti dahulu Kan itu ada ceritanya. Kalau makan, apa nak katanya? Kalau Honda nak laju-laju. Apa lagi? Kalau nak makan nomor satu. Suapa kau Nanti. dalu <laughs> Allah mustahil. jadi kaum munafikin tuh kalau bicara kampanye dia orator ulung ya dia depan Nabi SAW pandai ngambil muka tapi pas diajak berjihad mereka mundur dulu seperti kisah perang Uhud ya kan bisa perang azab mereka bikin kaum muslimin azab allahu musta'an jadi itu munafikin jadi sebenarnya Dah jelas sebenarnya mereka cuman kita tidak boleh tidak boleh ha tidak boleh menuduh menta'in sebulan munafik nah apa sebab nabi tidak mau melakukan itu apa sebab terjadi fit terjadi fit fitnah terjadi fitnah Tapi ciri-cirinya boleh dibacakan? Wajib. Wajib dibacakan Al-Quran. Ada surat? Namanya surat? Jadi jangan bilang, tidak boleh bilang munafik Ustaz. Di mana ayatnya? Di surat munafikun katanya. Tak boleh bilang Al-Kafir. Di mana ayatnya? Di surat Al-Kafirun. Lakum dinukum. Jadi kaum muslim dan muslimat hati Allah. Jadi ketika umat istiqamah di atas sunnah tak ada dusta tapi ketika mulai menyimpang dari sunnah mulai ada mulai ada dusta semakin jauh dia berbuat semakin banyak dia menambah semakin ahli asik dia memodifikasi akan mulai semakin banyak akan banyak dusta-dusta di dalam hadis Nabi Wasallam. maka dalam ilmu wadil hadis tercatat oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi misalnya dalam Muqaddimah Al-Mawdu'at ya bahwasanya yang rekor memalsukan hadis adalah yang paling parah adalah az-zanadiqah orang-orang orang-orang zindik siapa zindik tadi sengaja masuk Islam untuk merusak Islam ini ahli memalsukan untuk mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Yang kedua adalah syiah rafidah. Orang-orang syiah. Apa sebab? Karena mereka juga paling jauh menyimpangnya. Yang ketiga. Hah? Adalah as-sufiyah. Orang-orang orang-orang sufi, tasawuf. Apa sebab? Agamanya dengan rasa. Agama dengan pengalaman. Akhirnya, supaya pengalaman ini dikuatkan, maka perlu diriwayatkan. Akhirnya, lahirlah sanat-sanat pal palsu. Untuk menguatkan. Mereka asal baik, niatnya pasti diterima. Akhirnya dibuatkan perkataan yang baik, lalu dipasang sanatnya yang menurut mereka baik. Tetapi, ahli-ahli hadis membuka borok itu. Yang keempat, yang paling banyak. Hah? Ini juara bertahan, ini komunisimu nanti datang. Enam, adalah para penceramah. Al-Qusas. Al-Qusas. Yaitu para penceramah, penceramah. Penceramah harus pandai. Pandai bercerita. Jadi banyak karangannya. Jadi oleh sebab itu, para penceramah punya peran penting juga memalsukan hadis. Ada seorang khatib, Ceramah bagus sekali, bikin orang menangis dalam sebuah riwayat yang panjang dibuatnya. Lalu, setelah turun ditanya oleh seseorang, "Ustadz, itu hadis tadi." sahih Ustadz, katanya kan, semua orang sangat terpengaruh dengan cerita itu. Yang namanya cerita, tentu orang terpengaruh, baca Quran tidak terpengaruh tapi cerita terpengaruh dia. Nah, orang menangis, lalu katanya. Kamu bilang enggak sahih itu terdapat dalam kitab Al Maudhu'at Ibnu al-Jauzi Tahu enggak kata Ibnu al-Jauzi itu ulama besar Rupanya dia salah paham Al Maudhu'at itu menurut dia jama' maudu' maudu' itu tema jadi mauduat hadis-hadis tematik apalagi disusun berdasarkan bab-bab dikiranya hadis-hadis tema tematik padahal maksud Ibnu al-Jauzi adalah Al Maudhu'at maknanya al-makzubul mukhtalaq itu hadis-hadis baru Palsu. Jadi lain menurut penulis, lain menurut pembaca. <laughs> penulis bermaksud mengumpulkan hadis-hadis palsu. Pembaca memahami hadis-hadis tema tematik. Itu akibat daripada tidak membaca mukadimah penulis. Jadi berapa banyak yang ayang mutasyabihat akhirnya orang nggak seolah-olah muh. Muhammad. akhirnya ini yang terjadi masyarakat kiram nah para pencerama termasuk yang juga ahli bikin cerita maka jangan aneh kalau nak kondang kita harus pandai bercerama biar hebat ceramanya harus pandai bercerita biar banyak ceritanya harus pandai mengarang ya. kabarnya polisi pun sudah mulai pandai mengarang hari ini <tuh>. Allah Musa gara-gara kasus ini banyak yang pandai mengah, mengarang itu kisah dramatis. <tis> Aku kan suka dengar kisah-kisah yang kontroversial, kutu kisah yang, kisah yang dra dramatis. Ya Allah Musa. Semoga Allah menyelamatkan kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semuanya ta'ala melakukan dirasa terhadap sana-sana tadi. Semakin ke ujung semakin banyak perantara dan semakin harus dipelajari wa dan mentahqiqnya memastikannya min haythu wa dha'f dari sisi sahih atau tidak sahihnya sahih صحيح atau dhaifnya fa fi sahih al hadis wal athar indahum dalam hadis-hadis dan athar yang sahih menurut ahli hadis gunyah an dhaifiha sudah cukup tidak perlu lagi memakai yang memakai yang yang daif kalau sudah ada yang sahih itu apa yang daif kau muslimin dan muslimat la ilaha illallah muhammad rasulullah. masalah ini memang masalah khilaf panjang di antara para ulama ya tetapi yang aslinya yang aslinya pada asalnya hadis itu kan dibagi oleh ulama ulama yang bagi ini bukan kita dari sejak ditemukannya ilmu mustalah sampai sekarang bahwa hadis terbagi dua satu diterima satu di, ditolak lalu mereka sebutkan hadis yang diterima tiga apa itu hadis sahih hadis hasan nah apa lagi hadis palsu enggak berarti yang diterima dua ini tolak satu karena hadis terbagi hadis sahih, hasan, daif. jelas yang diterima sahih dan hasan. Hasan itu kan terbagi dua. eh, haswa terbagi terbagi Sahih lizatihi, Sahih dengan sahih dengan Sahih dengan artinya awalnya hasan lalu hasan, dengan hadis dengan menjadi hasan sesuai dengan hasan terbagi dua hasanun lizati aslinya martabatnya hasan sudah so, itu, ada hadis da'ib yang aslinya da'ib dikuatkan oleh hadis sahih atau hadis hasan sehingga meningkat jadi hasanun lirairihi. Nah, ini hadis da'ib asalnya dikuatkan. Yang mengatakan diamalkan hadis da'ib itu di kalangan al mutaqaddimin yang ini maksudnya. Adalah hadis hasan yang asalnya da'ib lalu dikuat, dikuatkan. Nah, kemudian mereka sepakat, ulama mustalah bahwa hadis da'ib adalah hadis yang di yang di sambunglah belum lagi jam 9 nah seulang kembali terasa lambat jadinya bahwa hadis dibagi tiga oleh ulama ya kan hadis sahih hadis hasan hadis daif yang masuk kategori diterima hadis sahih dan hasan sedangkan yang ditolak adalah hadis daif daif kalau hadis dhaif ditolak berarti dipakai lagi nah. ya enggak kalau dipakai berarti ilegal atau legal ilegal. ya ilegal antum suka ilegal apa illegal? ilegal nampaknya kebanyakan suka <laughs> ilegal kebanyakan banyak suka ilegal diamalkan berarti melanggar konsensus ulama itu sendiri ulama hadis membagi hadis daib menjadi hadis yang di ditolak. Lalu ada sebagian ulama hadis ingin juga memakai ulama memakai hadis 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 daif walaupun mereka tidak sembarangan dengan syah, syarat-syarat yang ketat, yang kalau kita amati, pada umumnya tidak ditepati. Pada umumnya tidak ditepati. Alah kuliah, kita tidak semua masjid, tapi kita bicara tentang ahli hadis. Ahli hadis, mereka kalau sudah ada hadis sahih, mereka meninggalkan yang 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 daif untuk apa lagi ditegakkan yang yang daif tadi wa bi hadzal maziyah <tuh> dengan keistimewaan ini tamayyazu an ghairi min ahli al ulum min ahli al ulum wal funun al di sinilah letak perbedaan yang mengistimewakan ahli hadis dari ahli-ahli ilmu yang lain di dalam Islam sendiri. Misalnya para fuqaha, mereka ini tentu saja maksudnya fuqaha murni, faqih murni. Artinya bukan faqih yang ahli hadis. Karena sekarang kan ketika di apa namanya terjadi pengklasifikasian ilmu, akhirnya ada yang dibilang faqih, ada yang bilang muhaddis saja. Padahal kalau kita lihat dulu asal dia muhaddis menyandang gelar muhaddis rata-rata adalah faqih. Ini baru umumnya. Dan dia bisa jadi faqih karena dia tahu hadis. Tapi di saat, ya pertama azam kita dalam menurut ilmu semakin berkurang, kemudian kita lebih banyak punya ilmu alat daripada <tuh> daripada ilmu asal. Ilmu alat maksudnya alat untuk cari ilmu. Misalnya mustalah. Jelas? Kan ilmu alat nih. Kemudian jero ta'adil. Ilmu alat ini. Nih. Ilmu apa lagi? Untuk bahasa Arab lah dulu. Tentu lebih sering ke bahasa Arab. Nampaknya nahu, hadis, Ilmu nahu. Ilmu alat kan? Iya. Ilmu saraf, ilmu alat. Ilmu balagha, ilmu alat. Ilmu baji, ilmu bayan. Semua ilmu alat. Sehingga alat banyak. Alatnya banyak. Tapi tidak ada yang bagus. Cuma kita tengok. Ahli balagha, ahli. Ahli di nahu, ahli. Ahli di ahli. Tapi pandai bahasa Arab? Hah? ndak berarti alatnya banyak tapi ndak digu, ndak digunakan itu banyak kita dia ulumul Quran hafal ulumul tafsir bagus ulum semuanya kau ada terjih, usul tafsir dan sebagainya tapi suruh mentafsirkan ndak jalan juga kadang dicoba-coba salah tafsir <tuh> berarti alat banyak tapi tidak digul digunakan bagaimana nak gunakan kunci 10 dipakai mur yang nomor 8 itu tidak masuk ya yes, ya Allah mustaan jadi tetapi anu hadis yang sesungguhnya tidak mereka alat itu betul-betul digunakan lalu setelah bagus yang rusak ditinggalkan yang bagus di dijalankan Inilah yang membedakan mereka dari ahlul ulum al fununil ukhra. Kalau fuqaha misalnya, mereka kadang-kadang berhujah dengan hadis dengan hadis tidak eh, nanya ketika bicara nanti mereka tak menerima hadis doa daif ini keistimewaan mereka lalu yang selain mereka kadang-kadang berhujah dengan hadis ya daif kalau tidak ada sama jadi nanti jelas demikian juga ahli ulumul ukhra apalagi orang ahli bahasa mereka tidak peduli yang penting asal disebut nama nabi dah selesai masalah kalau ahli hadis tidak Walaupun orang bicara Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda Mana dapat juga nih? nah, Kan itu Ada Ibn al-Jawzi meratkan Di mana? Di kitab Al-Mudu'at <ganti> Di kitab Al-Mudu'at Dikasangkannya Al-Mudu'at itu hadis-hadis tematik Ternyata hadis-hadis palsu Yang diturus eh, yang disusun Secara tema tematik Allah mustahil. المزية عن غيره من أهل والفنون الأخرى وكذلك mereka di samping membedakan sahih dengan tidaknya lalu meninggalkan yang tidak sahih juga mereka memperhatikan masalah an wal mana hadis yang sudah dinasakh dan mana yang menjadi benasakh karena ini sangat penting karena nanti diamalkan yang sudah di di apa namanya yang sudah di amandemen yang sudah dibatalkan dan ditinggalkan yang masih berlah, berlaku terbalik. wa fi tafsir wal ayat ibn al hadith akbar demikian juga mereka juga memperhatikan hadis-hadis yang diratkan dalam mentafsirkan al quran surat-surat dan ayat-ayat dalam al quran. fi fiqh demikian juga yang diratkan dalam bab fikih. Makanya kita lihat, dalam kitab-kitab hadis ada namanya kitab Al tafsir. Ada kitabut at-tauhid. Ada kitabu nah. Apa lagi? Kitab berkaitan dengan ibadah, kitab ash-shalah, kitab az-zakah, kitab kitab Bahkan sampai pada kitab Al adab kitab Al adab dan sebagainya wasunan wal dan yang berkaitan dengan hukum wa wa fi bahkan mereka kumpulkan pula hadis-hadis yang berkaitan dengan bahasa wamayur mayur fi abwabil i'tiqad yang diwakilkan dalam babak bab akidah seperti kutubus sunnah seperti sunnah lil khalal sunnah li al imam ahmad kitab syari'ah al ajuri sunnah li al laki wa al, al ibani al ibni batah dan sebagainya tentang hadis-hadis tentang i'tiqad sebagaimana Imam Al Bukhari Imam Muslim juga meratkan bab, -bab tersebut wa yatlubuna biha sahih tsabit mereka mencari yang sahih dan sabit daripada hadis-hadis tersebut wa ya'maluna bihi dan mengamalkannya wa yu'allimunahu ghairahum dan mengajarkan kepada selain mereka wa ilaihi dan mendakwakannya wa yushi'una dzikruhu awamin nas dan mengisytiharkan mengisytiharkan sunnah-sunnah tersebut di kalangan umum kaum muslimin wa dan mereka buang yang dha'if daripadanya wal mungkar yang mungkar yang sakit yang sakit itu di bawahnya itu lagi yang jatuh wal matruh yang dibuang wal mudhu yang palsu wala fauna bihi dan mereka tidak mempedulikannya ya karena sudah tak sah itu apa lagi wala yuriduna yuridunalahu zikran dan tidak mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka illa ala sabili tahziri minhu kecuali atas sekecuali untuk mentahzir mengingatkan orang daripada hadis-hadis yang tidak sabit itu wal bayani li ilali wahai wa suqutihi dan menjelaskan illah-illahnya kenapa dia lemah dan kenapa hadis ini di dikugurkan Masyaallah Ma kiram dirahmati Allah. Tentu saja bagaimanapun ini adalah babnya masuk juga dalam bab ijad jihad para ulama ulama tersebut. Tapi pada asalnya mereka inilah manhajnya. Inilah manhajnya. Tentu saja orang yang seperti yang saya katakan tadi berjalan di jalan yang lurus, berjalan yang benar terjadi juga kadang Hah? Hah? ya misalnya di jalur cepat jalannya lambat di jalur lambat jalannya cepat kalau ditanya apa dia menesi di jalan di jalur lambat Ustaz karena dia di jalur cepat lambat dia terpaksa siap ada gitu ada enggak ah, rupanya di sebelah sana ada mobil parkir, mobil rusak. Akhirnya Ustadz melanggar nah, Ustadz melanggar Aturan pertama Gara-gara orang di jalur cepat Jalannya lambat Akhirnya dia memotong dari sebelah kiri Ternyata di sebelah kiri Di depan ada mobil Rusak Akhirnya Ustadz tabrakan dengan mobil Rusak Siapa yang salah? Ustadz Tetap salah dia Jangan diikuti Tetap salah salah. Tapi apakah antum akan campakkan itu Ustaz? Hah? Dulu dahlah kecelakaan diinjak-injak pula. Jangan. Dibantu, ditolong, diselamatkan. Ya, besok Ustaz hati-hati ya. Boleh gitu kan? Boleh nggak sama itu sama Ustaz? Jangan bilang matilah Ustaz. Jangan, jangan itu yang boleh. Ya. Ini, ini kena kenakan kita seperti ini kaum muslimin muslimat. Tersilap sedikit, ya langsung kita langsung kita kalau main sekali langsung gitu ya tahu kalau main tahu ya langsung langsung dikeluarkan bahwa dia gara-gara tabrakan itu tidak boleh lewat jalan tol lagi selamanya bagaimana tuh zalim zalim nah demikian juga para ulama kibar kita mereka ini manhajnya cuman kok disebutkan juga hadis daib di dalam kitab-kitab mereka Kan ada kan? Ada kan? Dalam kita ketemu ada juga hadis da'im. Makanya dijawab oleh Imam atau uh, At-Tabari rahimahullah ta'ala Man asnadaka faqad ahalak. Kalau orang sudah sebutkan sanad kepadamu, dia sudah tunjukkan kamu kepada referensinya. Tinggal kamu lagi menghukum. Karena mereka pada umum uh, pada umumnya menyebutkan itu bukan untuk berhujah, tapi untuk menjelaskan dalam riwayat itu ada. Riwayat itu ada. Wallahu musta Buktinya mereka sudah sebutkan sebelumnya riwayat yang sah, yang sahih. Ya. Dan ini disebutkan supaya nanti sebagian kan ada yang orang kan ada riwayat juga. Ya, saya sudah sebutkan ini sanadnya. Karena orang kan Pak, yang namanya di zaman fitnah ini zaman mutaakhirin secara khusus ya kita kan tidak bersama Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersama Nabi lagi. Kalau ada Nabi kan bisa tinggal tanya kita tapi setelah nabi tiada tidak semua orang bisa menerima langsung semua yang kita sampaikan maka dia akan menuduh antum mendistorsi hadis ada riwayatnya lalu tidak disebut disebutkan lalu oleh sebagian ulama supaya tidak dituduh seperti itu mereka pun menyebutkan riwayat itu dalam dalam kitab-kitab mereka maul kiram dirahmati Allah SWT. taala uh, jadi dengan demikian bahwasanya Uh, apa namanya bahwa uh, diantara dasar utama landasan utama alur hadis dalam dakwah adalah selalu menuntut, il, menuntut ilmu harus diteruskan makanya orang-orang yang mengikuti uh, para ulama salaf para ahli hadis mereka tak pernah ada cerita berhenti menuntut ilmu seperti kata Imam Ahmad minal mahbara ilal makbara. dari tempat tinta ini kita akan diangkat ke liang lahan artinya apa menuntut ilmu itu adalah long life education artinya pendidikan belajar sepanjang hayat tidak ada berhenti kalau jabatan boleh pensiun ya kalau strata boleh hanya sampai S3 atau sampai profesor, tapi itu bukan strata, itu gelar kehormatan. Tetapi yang namanya nuntut ilmu tidak ada batasnya. Profesor pun masih tetap belajar, apalagi kita yang belum. Nah, itu semua sekali. Apalagi kita yang sudah dari awal dulu udah salah salah langkah gitu kan. Habis waktu untuk nuntut ilmu yang sebagian besar tidak kita gunakan dalam kehidupan pun. Iya. Banyak ada ilmu yang kita pelajari, seperti saya dulu belajar sinus kosinus tangan, sampai ini tidak tahu saya gunanya. Ya kan apa kan jurusan kita itu apa? Kalau saya masuk kimia mungkin boleh terpakai, ke fisika, saya masih pakai, iya kan? Itu pun yang masuk jurusan fisika. tidak juga banyak yang terpakai, kecuali hanya untuk di diulang-ulang di papan tulis, ngajar kepada mahasiswa dan siswa kita untuk kegunaannya banyak yang tidak secara real tidak kita gunakan. Belajar kita tentang teori pergantian musim nah, Berapakah? berapa kali coba berapa kali pergantian musim dalam berapa tahun sekali nah, kan tahu lagi untuk kan dah, dah, lupa semuanya saya pun tak ingat lagi sekarang tuh nah, kita pelajari dulu oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tapi ilmu ini ilmu tentang hadis Nabi ya yeah, mau tidak mau kita harus menggunakannya sebab apa sebab disitulah keselamatan kita di disitulah, disitulah bukti cinta kita kepada Nabi Alaihissalam. baik, maklum sampai di sini dulu, tapi belum selesai nih. kalau sebab itu tidak ada tanya jawab doanya, belum selesai lagi. Ya. Jelas kesimpulannya bahwa manhaj dasar utama Alur hadis dan berdakwah mesti selalu ber, mesti selalu dengan belajar ilmu. Harus talabul ilmi selalu. Sampai kapan? Sampai tutup usia dan kita dibungkus dengan kain kapan? Wallahu musta'an wa tuklan. Dan yang namanya ilmu itu bersifat dinamis. Artinya bisa saja kita hari ini tahu besok tidak tahu. Lupa namanya. Bisa saja sekarang tidak tahu besok tahu. Berarti ada ilmu baru. Dan ini semuanya bermanfaat bagi kita. Seperti kata Imam uh, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala kulu yaumin ashraqat fihi syams walam aktabis fihi hudan walam aktasib fihi ilman falaysa min umri setiap hari terbit matahari tak satu hidayah pun saya dapat tak satu ilmu pun saya peroleh berarti hari itu tak terhitung dalam catatan umurku maksudnya yang mengandung kebaikan berarti umur yang sia-sia sia oleh sebab setiap hari harus ada pelajaran setiap hari harus ada petunjuk yang kita dapatkan wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina wa wasallam seperti kita katakan tidak ada pertanyaan belum selesai dan selesai pun dah jelas nanti tidak ada pertanyaan juga ya kan Hah? Mas macam ada ya? nampaknya tidak baik kita tutup saja wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi wassalam maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.